jaminan apabila dalam hidup dan kehidupan ini kalian bangun dengan kekuatan iman yang kokoh, dengan istiqomah, ketaatan dengan baik, ya, semua dalam hidup kalian melalui konsep Islam. Ludi Akbar Siregar, saya nikahkan kepadamu anak kandung saya Anissa Dila Siregar, maharnya 35 gram emas tunai. Saya terima nikah Anissa Dila Siregar, maharnya 35 gram emas tunai. Sah, Pak? Sah. Alhamdulillah, barakallahu laka wa barakallahu alaika. Jadi jaminan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Apabila kita taat beribadah, hati kita akan tenang. Allah bizikra tatma'innal qulub. Orang yang selalu ingat kepada Allah itu, hatinya akan tenang. Nah, apabila hatinya tenang, dalam pengaplikasian dalam kehidupan rumah tangga, sudah jelas pasti akan bahagia. Semua itu Yudi akan menyikapi istrinya dengan iman, dengan kesabaran. Tanggal 22 Mei 2021, saya Yudi Akbar Siregar bin Muhammad Zain SH berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Anissa Dila binti Dedi Irwandi Siregar dengan baik menurut agama Islam.